Kegiatan sosialisasi dan coaching klinik pengawasan kearsipan internal di lingkup pemerintah Kota Jambi berlangsung pada Kamis pagi di ruang aula Griya Bayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Wali Kota Fasa dengan diikuti seluruh kepala OPD lingkup Pemkot Jambi sebagai peserta. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber kepala akreditas Badan Arsip Nasional RI dan Dinas Kearsipan Provinsi Jambi. Wali Kota Fasa mengatakan kearsipan merupakan urusan yang pokok dan sangat penting bagi terselenggaranya suatu pemerintahan. Menurut Fasa, kearsipan Kota Jambi sudah sangat bagus di Provinsi Jambi, namun akan terus ditingkatkan agar bisa sejajar dengan tingkat nasional. Peningkatan SDM ini juga termasuk dalam RPJMD Wali Kota Jambi. Kedepan Fasa juga akan memberikan pelatihan kepada rumah tangga di Kota Jambi agar masyarakat tidak apatis dan mengerti tentang pentingnya kearsipan, terutama jika terjadi bencana. Selain itu, Fasa juga berencana akan merehab total gedung perpustakaan dan kearsipan Kota Jambi karena dirinya ingin menempatkan kearsipan yang terbaik tidak hanya di provinsi tetapi juga di Indonesia kedepannya. Kearsipan Kota Jambi sejauh ini untuk di Provinsi Jambi sudah sangat bagus menurut kami, tetapi kami akan tingkatkan kembali sehingga bisa sejajar di panggung nasional dengan pemerintah kota yang memang sudah kearsipannya lebih bagus dari pemerintah kota Jambi. Nah, komitmen saya selaku kepala daerah akan bahwa di tahun 2019-2020 ini kami akan menempatkan kearsipan itu adalah sesuatu yang memang kami butuhkan, sesuatu yang sangat penting. Suci Bahayanti, Jambi TV.